Jadi begini Us, papa gue mama gue satu keluarga nih, mau pergi tugas ke Jogja katanya tuh. Bapak lu sama keluarga lu mau ke Jogja? Bapak lu ditugasin di sana? Iya. Bukannya bagus tuh, Nrik? Iya bagus, tapi gue gak mau kejar lu. Oh, Nrik. Lu gak mau ketinggalan gue, Nrik. Ah, baru gue temen gue, Nrik. Terus, gimana? Itu dia punya permasalahannya sama lu. Lu cari konsolusi dong. Supaya gue gak ikut. Oh, solusi? Bentar. Kamu kebiasaan deh. Mikir kelamaan, Us. Solusinya begini. Kalau nyokap bokap lu nanya, ya kan? Mereka kan pasti nanya, Henrik, mau ikut gak ke Jogja? Ya kan? Ntar lu bilang aja, enggak, Ma, enggak, Pa. Ya kan? Henrik di sini aja. Henrik kesian sama Daus, ya kan? Gimana? Iya, boleh. Iya, gak? Henrik gak mau kehilangan Daus, ya kan? Iya. Gimana? Iya, oke. Iya. Henrik gak mau ketinggalan Daus. Nah, jadi, Henrik di sini aja gitu. Iya, jagain rumah. Tadi dibotong semut gitu, ya. Iya, iya. Ya udah, kalau gitu gua pulang dulu ya. Iya. Gua mau main. Nah. Udah, lu ngomongin dulu sama punyok lu ya. Loh, Henrik, kok kamu masih di sini sih? Kamu siap-siap, kita udah siap semua loh. Kamu gak mau ikut? Gak mau apa. Kenapa? Aku takut kehilangan Daus. Kehilangan Daus? Emang Daus pacar kamu? Bukan sih, tapi kan Daus cuma sejati aku, Pak. Henrik, papa bilangin ya, kalau kamu ikut ke Yogyakarta, itu kamu bisa nemuin temen Daus-daus yang lainnya lagi. Iya benar. Kalau kamu teman sama Daus terus, selain wawasan kamu gak nambah, tinggi kamu juga gak nambah. Papa, Daus itu kan teman sejatinya aku. Daus itu paling baik banget. Ya gak usah ketawa gitu dong. Dia nangis, Hah? Papa dia nangis. Oh, Papa gitu. Susah bedain kalau ketawa menangis juga. Papa gak ngerti anaknya. Udah, mendingan ikut sama mama sama papa ke Jogja. Seru loh di sana. Gak mau ikut. Nanti ke Yogyakarta, papa beliin kandang yang baru deh buat kamu. Kok kandang sih, Pa? Tempat kamar yang baru. Udah, ikut aja ya, ikut ya. Gak mau ikut, pokoknya gak mau ikut. Ya udah, Dausnya diajak aja ya. Daus diajak, biayanya nambah. Udah lama. Waktunya nih, nanti kita telat lagi. Lo gimana dong? Masa mama mesti ninggalin sendirian di sini kan kasihan. Ya habis gimana? Ya udah kalau gitu, papa mau pergi aja sendiri. Aku di sini. Kamu ada orang tua aja susah diurusin, apalagi ada orang tua ya. Ya udah, kita pergi aja mah. Henrik, kalau ada apa-apa, kamu telepon ya. Telepon siapa? Telepon Daus. Ayo, Mama. Kamu jaga diri baik-baik ya, Nak. Iya, Mama. Mama nanti pulang deh. 2 minggu sekali mau pulang di sini ya. Iya. Ya? Anak ajaib, ditinggalin orang tua bukan sedih malah ketawa. Ya, Mama. Jangan nakal ya, Nak ya. Iya, Mama. Ayo. Lu gimana nih, Pak? Ya udah, harus tahan. Dadah. Daus. Henrik. Daus. Sini apa gembira? Apa? Akhirnya aku enggak diajak sama papaku. Enggak jadi ikut. Enggak jadi. Henrik. Lu kesini mau ngapain? Mau ngasih kabar, Henrik. Kabar apa? Kalau gua juga mau keluar kota. Hah? Bapak gue ada tugas di Bandung, jadi semua keluarga gue di Bandung, gue harus ngikut. Terus lu gimana? Aku juga ngikut. Ya gue gimana jadi ya? Ya, lu lagi kenapa gak ngikut bonyok lu? Kata lu suruh ikut, kata gimana sih? Kata gimana dong ini? Daus, ya, gimana ini udah mau berangkat yuk? Iya bapak. Yuk, berangkat dulu ya. Bye bye. Loh, cium. Kamu di rumah sendiri? Iya.
Jogja. Bapak mama kamu kemana? Ke Jogja. Ke Jogja? Kamu gak ikut? Tegas gak ikut. Enggak, dia ikut saya ke Bandung. Di rumah ini banyak setan. Uja, udah kita ke Bandung ya? Iya. Ini